Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ikhwan. Kali ini saya lagi ada di Kuta Square di Bali. Dan ini ada beberapa jam sebelum saya balik lagi ke Jakarta. Saya mau cari makan dulu. Ikuti terus perjalanan kali ini karena saya akan naik CityLink Indonesia. Dan kali ini di pesawat terbarunya A330-900neo di kelas ekonomi. Ikuti terus ya. Ini adalah kamar saya di Hotel Vasanti, tempat saya menginap selama ada di Bali. Kamar yang saya inapi juga dilengkapi dengan bathtub. Selain itu juga terdapat rooftop di mana terdapat kolam renang dan juga kita diberikan welcome drink gratis. Saya pun check out dari hotel tepat jam 12 siang. Sebelum ke bandara, saya pun menyempatkan keliling sekitar Kuta. Rame banget ya. Setelah selesai check-in, saya pun langsung menuju airside dan tak lupa membeli oleh-oleh. Ini adalah pesawat yang akan menerbangkan saya kembali ke Jakarta sore ini, Papa Kilo Golf Yankee Charlie. Pesawat jenis Airbus A330 seri 900neo pertama CityLink ini baru saja mendarat dengan penerbangan nomor KG9684 dari Jakarta. Pesawat ini terbagi di kelas Premium Economy, Economy Comfort, dan Economy Regular. Untuk kali ini saya kembali terbang di Premium Economy, namun saya berkesempatan untuk mereview Economy Comfort di awal penerbangan kali ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk boarding ke pesawat QG9685 menuju ke Jakarta. Oke. Depan ya? 7 kak, silahkan. Kasih. Halo. Kabin Economy Comfort berada tepat di belakang Premium Economy. Dengan konfigurasi 242 memiliki ruang kaki yang lebih lega daripada Economy Regular. Nah, sekarang gue lagi duduk di seat nomor 8 di Economy Comfort. Kita lihat ya seat feature-nya kayak gimana dan legroom-nya seperti apa. Kalau di Economy Comfort itu di kursinya ada ini. Bisa dibuka dan ini bisa buat tempat gadget. Seperti itu. Kursi Economy Comfort ini dapat kita pilih melalui website CityLink di Manage Booking dengan Add-on Seat. Kita tinggal menambah biaya Rp100.000 di rute ini. Tapi paling nyerap. Kenapa kamu jadi nyerap? Saya lagi selamat datang di dalam pesawat Airbus 330 seri 900neo dengan nomor penerbangan QG9685 tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan makan waktu kurang lebih 1 jam 50 menit dengan ketinggian jelajah 40.000 kaki di atas permukaan air laut. Untuk cuaca penerbangan pada sore hari ini diperkirakan akan sedikit mengalami bencana ringan. Namun kami menyarankan Anda untuk tetap memakai sabuk pengaman selama penerbangan ini berlangsung. Akhir kata saya sama kru yang bertugas, terima kasih telah memilih terbang bersama CityLink Indonesia, maskapai lebih hemat bintang 4 versi Skytrax. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Silakan. Oh,
Ladies and gentlemen, my name is Kurnia, your senior flight attendant on this flight. We are now ready to depart. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upright position. For the lock your table, open the window shade and switch off your electronic device. Dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Sekarang saya sudah kembali duduk di kelas Premium Economy. CityLink merupakan maskapai pertama di Indonesia yang menyediakan kelas Premium Economy ini. Dengan menambah Rp150.000, kita sudah dapat menikmati kursi yang super nyaman ini. Kita akan mulai penjualan makanan, minuman, dan cendera mata. Daftar harga dan jenis barang yang kami tawarkan dapat Anda lihat dalam majalah Lingkas yang terdapat 30 kursi di depan Anda. Untuk menu spesial sore hari ini, kami menyediakan nasi goreng spesial, nasi kuning daging kaban, nasi campur Surabaya. Nasinya juga pulen, enak banget, lazis. Thank you.
di Jakarta. Seperti yang ketahui, terdapat perbedaan waktu antara Bali dan Pasar dan Jakarta. Waktu di Jakarta adalah 1 jam lebih lambat ketimbang waktu di Bali. Sehingga waktu perkiraan tiba dapat diperkirakan pada pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk laporan cuaca terakhir yang kami dapatkan dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta saat ini dilaporkan cukup baik dengan jarak pandang lebih dari 10 km dan suhu di darat adalah 31 derajat Celcius. Sekali lagi atas nama Citra Indonesia, kami ucapkan terima kasih telah terbang bersama kami dan selamat datang di Jakarta. Now it's time for lavatory inspection. Nah, sekarang kali ini gue ke lavatory Citilink A330 Neo di bagian depan. Ini lavatorinya khusus untuk kelas premium ekonomi. Kita lihat ya lavatorinya seperti apa. Nah, ternyata kalau di premium ekonomi ini tuh ada pewanginya. Jadi dia lebih wangi ya. Ini ada gantungannya. Dan di depan juga ada cermin. Dan ini wastafelnya. Dan juga dia ada mood lightingnya. Sini ada colokan untuk manggil kru, tanda untuk kembali ke kursi dan daerah rokok. Ini wastafelnya nyala. Ini buat tempat sabun. Dan bawahnya juga dia ornamen kayu. Dan ini klosetnya. Ini untuk baby. Dan ini di sini juga ada cermin juga. Oke, itu dia lavatory bagian depan. Ini untuk premium ekonomi. Overall, lavatornya bersih, terawat dengan baik. Good job, Citilink Indonesia. Airport of Jakarta in Tangerang. The local time is 5 minutes to 5. Jakarta. Dari
and gentlemen, you may disembark from forward entry door. Terima kasih banyak, Mas. Finally, kita udah landed di Jakarta, tepatnya di Tangerang, Banten, Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Tadi flight-nya seru banget, yang awalnya gue mau nyobain economy comfort, akhirnya gue pindah lagi ke premium economy karena di situ cukup kosong dan nyaman buat nge-vlog. Dan overall, pengalaman bersama A330 Neo ini sangat-sangat enak, nyaman banget, sumpah. Cabin-nya tuh senyap, nyaman sekali. Dan duduk di premium economy itu benar-benar kayak premium aja gitu, kayak business class versi lebih light aja. Dan ini kayaknya nyaman banget buat penerbangan jarak jauh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari tadi di Denpasar Bali sampai mendarat sekarang. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk kasih komentar di bawah, like channel ini, dan juga subscribe ke channel saya kalau belum. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.